Masih di intermezzo. Banyak info, gak bikin kepo. Nah, Pak Ustadz, ini buat pemirsa di rumah mungkin yang pengen tanya-tanya juga, bagaimana sih caranya untuk kita bisa sholat yang lebih khusyuk begitu? Sebenarnya kita latihannya sholat sunnah saja. Saya melatih sama jamaah itu, dalam satu hari ada satu saja sholat, yaitu sholat sunnah, apa saja sholat sunnahnya, yang memang untuk kita latih. Ketika takbirnya itu kita rasakan, itu akan terasa. Ketika kita baca satu persatu, setiap kalimat yang kita baca satu-satu, benar-benar itu adalah bahasa kita dengan Allah. Itu akan terasa. Ketika kita mengatakan, ihdinash shiratal mustaqim, sebenarnya bukan konsentrasi, dia seperti berdoa. Ihdinash shiratal mustaqim, ya Allah buka hidayah. Terasa. Tunggu, intazara jawab Rabbi, latihannya. Jadi ketika, ihdinash shiratal mustaqim, diam sejenak. Sampai engkau merasakan, diulang lagi. Ketika rakaat kedua, fokuskan kepada kalimat, ihdinash shiratal mustaqim, buka ya Allah dadaku ya Allah. Ketika kau merasakan nyesnya ada, ini tidak akan hilang-hilang. Pengalaman sekali saja spiritualitas itu, dia akan mengalahkan yang pernah engkau alami. Suasana ini tidak akan hilang sampai kapanpun. Itu bedanya. Liyasdadu imanan ma'a imanin. Dia akan menambah. Dibaca lagi, dia menambah. Liyasdadu, dia menambah. Imanan ma'a imanin. Yang kemarin, nambah lagi. Jadi yang kemarin bertambah dengan yang kemarin. Misalkan, diakumulasikan begitu kumulasi, ya? Iya. Terakumulasi, benar-benar sampai terasa, sempit terasa. Makanya rokaat yang kesekian nanti terkejut. Loh, nambah lagi. Semakin hari dia tidak menyusut. Itu bedanya. Jadi memang latihannya dari sholat sunnah. Iya, dari sunnah. Ya. Baru nanti wajibnya. Yang wajibnya harus tuma'nina saja. Sementara. Sementara waktu. Jangan sampai tidak tuma'nina karena batal sholatnya. Nah kalau dari Mbak Arli, Mbak. Makna sholat nih Mbak Arli, biar khusyuk menurut Mbak Arli gimana? Biar khusyuk, kalau aku pribadi ya juga belum bisa belum bisa mengikrarkan kalau sholatku udah khusyuk ya. Cuma lebih yang berdasarkan kita membiasakan diri aja gitu, membiasakan diri untuk sholat. Nggak cuma apa namanya menjadi tuntutan gitu, tapi itu menjadi kebutuhan itu. Karena sholat menurut aku itu adalah kita media kita untuk berkomunikasi sama Allah gitu. Mau seneng mau sedih itu sholat. Mau kesel mau mau marah sholat. Pokoknya apapun yang terjadi sholat gitu. Jadi ya lebih akan mendapatkan apa ya rasa yang luar biasa tuh beda-beda pasti di tiap insan. Oke, itu dia ya pemirsa. Semoga hari ini temanya betul-betul bermanfaat dan pasti bermanfaat untuk Anda gitu ya, mengenai khusyuk Anda dari sholat ini. Dan besok kita masih akan hadir lagi untuk Anda di jam 10 sampai dengan jam 11 waktu Indonesia bagian Barat. Kita semua pamit, saya Marina Basnampal. Saya Muhammad Syahreza, Anda Rally, Ustadz Abu Sangkan, Via Velo juga pamit undur diri. Terima kasih banyak dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sadari semua miripmu, ku hanya hambamu yang berlumur dosa. Tunjukkan aku jalan lurusmu untuk menggapai surgamu. Berani ku dalam setiap langkah hidupku, karena ku tahu hanya kau. Ku memujamu di setiap